mana gatel banget nih daun pisang, dari mana sih lu dapetnya nih? Ah, itu dari peninggalan kakek saya dulu. Kakek Encang, ada dia aja, Cang. Udah belum? Besok-besok pakai rok aja sekalian, Cang, biar kagak ada resletnya kayak gitu. Ah, pakai rok lu sampe gua banci Cibinong. Kenapa dikebuk-kebuk begitu? Gunting mah diginiin. Ih, serem bener. Ngencengin resletnya. Iya, iya, iya. Hancur, hancur. Iya. Sih. Mau dipakai apa enggak? Ya pakai, masa gua begini mau jalan. Angkat kainnya. Angkat daunnya. Daunnya angkat. Aduh, kenapa jadi kayak orang makan popok? Deh, pas deh nih. Deh, enak. Berat duit? 150. Berapa ya? Kok mahal banget lu? 150. Banget. Itu tadi susah diketok, itu yang mahalnya di situ. Bayar duitnya, Umi, lo. Ya, dia kagak duit. Mobil ambilin dulu. Lata dulu. 150. Iya. Pas, pas. Cang. Ade. Kagak ada duit. Ngetang dulu dah. Nih. Nih. Nah. Kurangnya 145 atau kalau ketemu gue. Kalau enggak ketemu. Kita mau lewat sini. Besok gue lewat sini tiap hari ya. Eh, Umi, cepet-cepet. Tenang aja, kita mau lewat sini. Ntar juga ketemu lagi. Ntar kalau ketemu lagi. Arumi. Cantik sekali wajahmu. Pucuk dicinta. Pulang pun tiba. I love you, darling. Kalau aku mendapatkan engkau, apapun yang engkau minta, pasti aku akan turuti. I love you. Apa-apaan sih? Kenapa sih kok malah yang dicium kok gambar? Kan ada yang asli gini loh, datang dari jauh kok. Ingat sama siapa kalau gini-gini? Ada yang inget gak? Agak. Mbak aku dirayu. Rayu. Emang situ siapa? Mas Acuis. Tidakkah kau mengendus bauku dari kejauhan? Mengapa kau malah memilih mencium dan mengendus-ngendus gambar itu? Ya, kalau ini kan hanya cinta. Aku kan juga cinta sama kamu. Cinta apaan? Dulu waktu Ajis lagi nguber-nguber, bilang apa? Nggak cinta. Bukan dulu. Aku sekarang sudah menemukan cinta sejatiku. Yang ada pada dirimu, Mas. Pokoknya, lu, gue, en. Ya bos, gimana keadaannya? Itu kosong bos. Gue nanya masalah Arumi. Oh, bukan bola. Kirain Arsenal. Arsenal, gimana Arumi? Arumi ya? Buka gue nih. Ini bos. Ginian mulu. Arumi gimana? Arumi. Kalau ibarat kata bos, Arumi itu dalam seekor ikan. Seekor ikan sudah melihat umpan dan menyukai umpan itu. Kenapa aku ngeluarin aku taruh? Aduh, dia lagi. Itu siapa tuh mambu? Sana. Lo keluar dulu deh. Lo ada urusan. Sama-sama. Ini. Duit yang tadi mana? Nanti. Udah. Ayo mau ngomong. Aduh. Ngajar kius elek. Aku udah lumutan loh nungguin. Aku selalu ditinggalin kok di mana-mana. Di kot ditinggalin. Sawah tinggalin, di empang ditinggalin. Ngambang aku. Nah.
sebetulnya ada yang mau Ajis omongin. Ngomong apa, Mas? Kalau sekarang nih Ajis udah gak cinta lagi. Karo siapa? Ya, sama kamu. Apa? Ini ya. Pasti dusta, Mas. Benar. Nggak mungkin. Kan dulu kau selalu bilang kau cinta padaku. Ya itu kan dulu-dulu. Ya sekarang Ais bisa kok jadi kakaknya. Kalau jadi bapaknya. Terus kamu mau Ais jadi apa dong? Jadi babi. Hah? Ngepet dong. Ntar aku sing jaga lilinnya, ya. Pokoknya mulai sekarang Ais udah gak cinta lagi. Titik. Kok ngono to, Mas? Bodong. Kacuy, bodong. Mas. Mesti ngono. Ya Bram, lo di mana sih? Diriku ada di pojokan. Pojokan. Lo di mana sekarang? Ini pojokan agensinya Arumi. Namanya itu Rindu Order. Hah? Lo udah di sono? Iya. Ya udah, gua kesana ya. Iya. Mobil di mana? Waduh, tadi diriku membawanya. Terus kok kuncinya? Ya dibawa juga. Aduh, kalau besok-besok kalau bawa mobil aja. Kuncinya nggak usah, ya? Ini rumah sepi banget, kayak kuburan orang mati beranak. Ya udah, Cang. Iya nih, untung aja Ayang gak pernah sendirian sini. Iya. Masak dulu, Cang. Iya. Joni. Yuk. Bikinin air. Iya, sebentar yuk. Siap, cepetan. Tunggu orang dulu. Ngomong apaan? Seketek. Air apa nih? Aminum lah, gua serancak bana, Iko. Ah, rancak bana, mana airnya? Iko. Spesial untuk bos. Ah, spesial. Gue lu kasih air putih, emang lu sangka gue ikan mujair? Cukup dulu. Rancak mana? Ah. Gak enak, main ante yang ada warnanya dong. Ah, masa gue lu kasih air putih? Pura-pura. Ah, ayo ke bos. Ah, gimana sih lu? Apa lagi bos? Gak ada yang enak. Belajar dong lo bikin air lo. Ah, Joni pilih rancak bikin teh, bos. Ah, namanya aja Joni, lo beranak di baskom lo. Sama Joni. Orang tua, gue yang kasih, bos. Bulenya yang sedang. Ini siapa yang taruh bakmi basi di meja makan? Siapa lagi kalau bukan si Joni? Belinya aja 2010, ya basi 2011. Sombak lucur. Cacing di perut gue aja, oh udah makan bakmi beginian. Beli yang baru apa? Iya. Bikin air aja gak becus lo, ah. Joni rancak mana, bos? Tenang lah, sebetulnya. Rambo bikin ayam paling lama. Mas, cepat ada dirimu ke sini. Mumpung ada Ajis.